ngerti ya Kang Men udah pulang dari Surabaya, alhamdulillah. Bang Mang aku ki gulung tuh iwak asin. Lo aduh, iwak asinnya kayak. Mas Bang, nyarek gak balik pantai turu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gibam. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini teman-teman aku mau ngasih lihat ke kalian semua kamarku, update kamar Gibam ya. Nah, kemarin itu udah aku cat sendiri tuh. Dari dalam penampakannya seperti ini. Tapi ya biasa kalau ngecat sendiri ya gini lur, ada agak nggak rapi. Kemarin kena kusennya, ini akhirnya aku cat juga. Entah lantar diperbaiki ya situ. Dan ini ya kayak gini sih. Overall oke lah ya itu. Ini cempret kabel lur, ya Allah. Tapi nggak masalah. Ntar kita perbaikin lagi. Dan ini bawahnya masih gini bro, belum di keramik. Dan rencana hari ini di keramik. Ini ada Pak Bambang juga. Ayah halo. Lagi apa ngeratain ini lor? Ngeratain bawah. Bawah. Biar ntar bisa lurus kalau di keramik. Nah ini tukang keramiknya, the legend of keramik. Halo. Piye le, kabare le? Alhamdulillah. Nah, iki arep ngapo le? Arep ngapo le? Lagi anu sang patok. Nyetel patok. Nyetel. Nggo benang ya le ya? Benang. Nah, nek dhuwure iki ben padha. Ben dhuwure padha lur, cek gak gelombang-gelombang kok. Men ora miring. Men ora miring. Kaya miring pasang-pasang. Heeh. Lek miring kok aku gak enak lek turun lek. Kayak ngene lur. Tuh, ini kacanya dari dalam. Masih teng semrawut, kotor kabeh kono durung diring kesi. Besok aku bersihin dan aku tata biar kelihatan bagus dari dalam. Tuh. Biar gak mengganggu pemandangan. Oh ya lek ya. Cera semrawut nek moto tambah sepet. Nah rencana juga pengen ngeplafon lur, cuman ini pelan-pelan kita fokus di bawah dulu. Ntar kalau bawah udah selesai baru naik ke atas. Untuk ya sabar lah ya. Plafonnya sabar lur, sabar ditunggu aja. Semoga bisa cepet melafon juga yang atas ini. Biar api ya lek. Ya, ben nyaman lek turun ndangak ngene iki cek nopo enak ngono lho lur. Ha iki semene wis teko lur. Iki mang sing tuku Banung Gomez karo Mas Angga. Kebetulan mari teko pasar mau ya Bu ya. Terus sisan 12. Iki ki arep balik nang pasar maneh. Oh iya ta ono apa sing kurang? Lah mang aku ki gulung tuku iwak asin. Lho aduh, iwak asine keri. Lah iya. Gara-gara kau iki, kupu aku iki polene lali. Lah mang kan nek iso direseko, sisan aku pesen lho, apa Bu, sisan semene ngono. Karena dhewe emang kan wis kadung tak kekno Bandung dadi aku budal ya ora iso. Sepedane ya mek loro digowo. Kopi pisan. Bandung ambek Mas Angga. Emang nak pasar kok nggowo sepeda dhewe-dhewe gak goncengan? Yo ora lho, iku mang aku kan balik dhisik. Heeh. Terus njupuk sepeda. Oh. Ani sepeda iki nek semene tak gowo babar pisan ki jane iso. Ha ning yo engko sepeda mleok. Oh iya. Bobot kowe wis 200 kilo. Tambah semene 100 kilo. Tambah kang mene 90 kilo. Aduh, pecat nganggur nggo. Moe iki sepeda. Halo Adik Angel. Halo. Ih enaknya makan es krim. Di sini, di mamang aku caya ya. Mana lihat es krimnya aku minta, apa minta? Minta. Enggak. Pelite. Mau kemana, Vel? Aku, Mbak, ngancani Bandung, Lur. Ben kemana? Aku juga gendeng. Kemana? Ngoleh iwak asin. Ngoleh iwak asin. Anakmu jangan... Ngomong kata. Wani bayar piro ngomong no aku, eh? Ikutan, Lur. Ora-ora, Lur. Biasanya biasa ku lur, tak titip nang Mas Jaya lek gak Mas Angga. Mboke ya ambek pone. Oh titip yo ngono. Ngerti ya Kang Men udah pulang dari Surabaya, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa nge-vlog berkat Kang Men. Iya. Cedek-cedek bro. Aku caya yo.
Alah. Bawa masuk ke kulkas ya, Bu. Oh, dibuat, Bu. Dimakan ta. Oke, Lur, kita lihat reaksinya Angel kalau ininya aku makan ya. Angel. Ngijoli kan kok ngijoli. Ngijoli. Enggak ini. Kok ndek kulkas? Jangan kan udah lo. Taruh kulkas ya, tak gigit ya. Oke, Lur, kita taruh kulkas dulu biar ntar bisa di-mut-mut lagi sama si Injil. Hah? Juga nang apa? Oh, tadi beli minum. Sik, Lur. Lo otomatis iki aku gak iso nggowo ya, Lur. Berarti aku kudu ngene. Batin Angel kok orang dok kerowak ya. Oke, kita bantu-bantu yang di dalam. Lek entuk tugas ya diawangi Lur, lek gak entuk tugas ya dari Padang kok aku ngriwuki tukangnya malah gak jadi-jadi. Ya wis ra usah diawangi. Oke, kita taruh kulkas dulu ya Lur. Aku muter-muter ke piye toh? Kulkasnya kayak gini, kebak daging kurban. Kayak ini ya Lur, kayak gelas baik Lur. Tiri, ini sih di gilis dan ini mie iki libikin di kilkis. Nah seperti ini dan ini itu ternyata bukan daging tapi sikil, kikil Lur. I'm forget. Ya Lek, nimbang Lek. Nimbang ya. Nimbang cek noroto Lur. Harus ditimbang secara detail. Mantap. Oke Lur, sekedar info ini kamarku itu 3x3. Cukup sempit. Tapi bisa diakalin besok pakai apa tempat tidur yang kecil aja. Ya Lek ya. Cukup sak uang ngono Lek. Cukup sak uang. Apa enggak ukuran kuburan ngono Lek? Gelar. Cena ombo. Lah iki ngukur Lur. Jebol pengukuran. Masang keramik iki gak oleh sembarangan ya, Lek. Kudu ana ukurane. Lek gak ana ya susah engko, meletot-meletot. Wingi kate tak pasang dhewe, Lek, tapi waduh kok tambah gak karu-karuan. Bisa ya Lek, tumpuk-tumpuk ke. Ini kebetulan ada sekolah ini, padak ke. Oke, ini Lur, Roteli, padak ke, banyune Lek ya. Banyune utal Lek. Lur. Lur. Nah. Udun. Kok munggah terus ya? Iki sing di sing jero kene apa njopo iki? Njopo. Sing njopo. Heeh. Kurang titik. Mana aku sih ate? Nah, aku munggah titik. Wis ya? Pacar ya? Wis. Sip. Wes betul ya. Utang. Ukuran Lur. Menggunakan selang air. Sip. Kae sing ukur. Satu lagi. Sip ya. Sip. Wes, kelar pengukuran selesai. Wes arep dadi Lur. Wes arep dadi Lek ya. Hampir kurang dikit tok. Pinggir-pinggirnya. Karek gara pinggir-pinggirnya. Lah pinggir-pinggirnya iki perlu digrendo ya, Lek. Iya, iki perlu potongan-potongan. Potongan-potongan iku sing rondok suwi ya, Lek. Rondok suwi iki motonge. Lek nggok tengah-tengah ngene iki cepet, Lur. Noh, mantap. Ketok bersih. Ngene karek meneh dikeki bayang, kei bed. Kayak lemari, wes Lur, tadi Lur kena tinggoni Lur. Mas Bang, nyari nggak mau balik pantai turun.
Kancane nandi iki lek goleke lek. Aduh. Kanca turu. Oke lur, akhirnya mau selesai. Tuh. Tinggal dikit, tinggal sehari lagi jadi. Alhamdulillah. Oke lor, jadi ya seperti itu. Alhamdulillah hari ini udah mau selesai ngeramiknya, dilanjut lagi besok. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videonya sampai selesai dan yang sudah dukung kita semua. Kibam, Ade Elis, Vlog Meso, terus Bandung Gomez, Mbak Ida, ya Yis ya. Mas Mozamco, Mas Mozamco sekarang ganti jadi Mas Demi Mode. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe kita semua. Sukses terus buat kalian semua, sehat selalu buat kalian semua. Dan pamit dulu. Dadah, wassalamualaikum.